Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Prilly Latuconsina tidak khawatir dengan sang pacar ngelirik wanita lain. Artis peran Prilly Latuconsina mengaku tidak khawatir pacarnya, Maxime Boutier, tertarik pada lawan mainnya ketika membintangi sebuah film. Prilly menilai Maxime selalu bersikap profesional dalam bekerja. Ditemui di lokasi syuting film Danur 2 di RSKI Asawol Jajar, Bogor, Jawa Barat, Jumat 5 Januari, Prilly mengungkap sikap Maxime ketika mereka bermain dalam satu film. "Jadi gini, waktu pertama kali aku syuting sama dia, dia enggak sok-sok deketin aku. Dia cuek. Dia benar-benar profesional untuk peran. Jadi dia enggak ngedeketin aku karena lagi berperan sama aku," kata Prilly. "Biasanya kan orang ya udahlah ya bisa kali nih deketin Prilly soalnya tape-nya kan sama dia terus. Tapi dia enggak, dia profesional," kata Prilly. Hal itulah yang membuat Prilly tidak merasa khawatir bila Maxime bermain film dengan artis perempuan lainnya. Ia yakin Maxime akan bersikap yang sama dengan lawan mainnya. "Jadi aku ngerasa enggak takut kalau misalnya dia beradegan dengan cewek lain, karena dia seprofesional itu. Jadi itu yang membuat I think I can date him," lanjut bintang ganteng-ganteng serigala itu. Prilly mengakui bahwa sebenarnya ia tidak ingin memiliki kekasih dari dunia hiburan. Namun Maxime berhasil memupus kekhawatirannya soal berpacaran dengan artis. "Karena sebenarnya aku enggak mau punya pacar yang sama yang seprofesi, takut kalau adegan dengan cewek lain, kami malah enggak bisa ngerti gitu kan," tutur bintang sinetron ganteng-ganteng serigala itu. "Tapi aku enggak setakut itu kalau aku date sama dia karena dia orangnya sangat profesional. Enggak pernah yang ngelirik-lirik cewek lain dan segala macam," tambahnya. "Terima kasih,